radio. Halo guys, balik lagi di channel aku Mina Mina. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masih dalam mobil karena kita mau jalan kaki di Pantai Wokudo Ita. Ya, ke Pantai Wokudo. Jadi kita udah sampai di area tempat parkirnya teman-teman, tapi buat ke pantainya kita harus jalan kaki. Kalau di internet katanya sih 10 menit. Jadi kita lihat aja. Jadi dia tempat parkirnya kayak gini kalian lihat, dan kita harus lewat jalanan ini. Jadi nggak ada jalan yang bagus kayak gini, lihat batu-batu ini dan jalannya sempit kayak gitu. Oke, btw selain buat jalan-jalan ke pantai, kita juga mau piknik. Jadi ini ada air, ada makanan yang kita masak sendiri. Guys, kalian lihat, kita udah nggak tahu kita di mana, dan kita masih terus jalan. Semoga aja. Iya, semoga aja dia lagi protes karena ada kuah yang tumpah. Tapi kalau kalian kesini, pastikan kalau kalian emang niat. Dan semoga aja pantainya bagus karena kita udah jalan sejauh ini. Ini kalau Beb Mama tahu Beb tempat begini nih. Tebak ini di laut atau kali? Kali, sungai deh. Guys, kita berujung di sini. Ini di mana kita? Dia orang tahu namanya batu karang, Pak. Apa? Guys, ini dia pantainya dan ternyata pasirnya cuma segini. Kita juga nggak tahu kita bisa makan di sini apa enggak. Kalian lihat. Halo. Terus kalau tiba-tiba ada yang keluar lah, diburu ketua di sini mat. Oke, jadi kita mutusin untuk naruh barang kita di sini. Kalian lihat. Ya cuman segini sih. Kalian juga nggak bisa renang karena itu ombaknya juga gede banget. Oke guys, jadi ini yang kita bawa. Jadi ini buatan aku. Sawi sama daging sapi. Wah, ini yang paling mewah. Daging sapi banyak, ke? Ini ada sambal tempe sama telur rebus. Sama ini nasi beras hitam ya. Atau merah? Hitam. Hitam, kok. Punya Ita.
Carol, kamu bawa apa? Bawa jiwa. Bawa diri. Apa, Carol? Cuci piring. Cuci piring di laut. Boleh lah, soalnya ada larang. Lagian ini organik semua, kecuali kau buang ini baru soalnya boleh. Tolongnya banyak, kayak beta lapar. Piring, yuk. Pikir langsung di situ. Guys, jadi tadi kita nemuin ini, padahal ini dicari di Jogja susah banget, tapi giliran di kampung temuin ini. Jangan pura-pura kalian belum minum tuh. Ini mereka fansnya NCT. Oh, enak. Minum dulu. Atau memutuskan untuk bawa bekal, tapi kan bisa memikirkan itu pasti lah. Tahu nggak ada pasti. Dia baru berpikir. Kadang bisa dibawa. Oke, guys, jadi sekarang orang udah tambah banyak. Tapi untung nggak ada orang yang datang ke area kita. Tapi jadi terlalu halus lah yang pasar. Oh, itu pasar. Puting buyung. Asisten Putri Duyung. Oke, teman-teman, jadi kita udah selesai. Ini udah hampir udah 4:30 lebih ya. Jadi kita mutusin untuk pulang sekarang sebelum gelap karena aku nggak yakin di situ ada listrik apa enggak. Jadi lebih aman kita pulang sekarang. Oke, jadi sekarang juga udah lebih ramai ya. Let's go. Setipis ini. Oh my god. Kan bisa. Ya, berjalan.